Video ini terinspirasi dari Nap King, Parashock, dan Rai buat trailer. Halo guys, kembali lagi bersama saya, Pestreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnail, hari ini saya bakal ngelakuin challenge lagi ya. So, sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini, challenge-nya itu adalah setiap bolanya keluar lapangan, muncul Om Deddy ngomong tolol. Main di campaign. Oke, main di campaign lagi ya. Jujur, main di campaign itu lebih susah daripada kita lawan superstar ya. Itu menurut saya aja. Dan di sini saya bakal pakai squad lapis 2 atau 3 kali ini. Ya pokoknya pemain yang apa ya? Ya squad pelapis dari Manchester United. So, kita langsung aja main di campaign level 9 pakai squad lapis kedua Manchester United. So, kita langsung aja ke gameplaynya. Oke guys, kita udah ada di gamenya. Dan ya, seperti tadi yang saya bilang, challenge-nya itu adalah kalau bolanya keluar lapangan, bakalan muncul Om Deddy yang ngomong tolol ya. Ya pasti kalian udah tahu ya scene Om Deddy yang itu, karena itu terkenal banget waktu dulu. So, kita coba untuk menahan bolanya biar nggak keluar lapangan ya, harusnya. Tapi ya mencoba aja. Oke. Oke, mendapat direbut. Dan seperti yang selalu saya bilang, kalau main sambil ngomong itu susah ya guys, menurut saya. Karena kita fokus ke dua aktivitas dalam bersamaan ya. Tapi di sini saya mencoba untuk tetap berbicara sambil main ya. Oke. Buang, buang, buang. Nggak jadi keluar ya bolanya. Dan di sini mungkin saya bakal batas aja kali ya. Ya gimana nanti deh. Karena kalau kebanyakan atau kelamaan juga nggak seru ya. Oke. Aduh. Tolong. Oke. Itu bola keluar. Keluar. Bola yang keluar pertama. Nah, itu. Dan ya kita lanjut lagi. Corner kick. Tolong. Oke. Udah dua ya. Dua kali bolanya keluar lapangan dan muncul itu Om Deddy ngomong itu. Dan ternyata nggak gol, guys. Oh ya, kalau gol keluar lapangan nggak ya? Enggak sih kayaknya. Karena masuk gawang bukan keluar lapangan ya. Iya benar. Tolong. Oh. Oke, udah tiga kali. Oke, mungkin ini pertama kali juga ya saya ngelakuin challenge yang seperti ini. Kalau misalkan saya ini muncul ini, nggak yang video selesai atau patronnya ganti lagu atau videonya di reverse, dimundurin. Ini pertama kalinya saya ngelakuin challenge yang kayak gini ya. Ya menurut kalian gimana? Tentang challenge yang seperti ini, kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalau suka, kalian juga like aja video ini dan komen ya kalau kalian ingin challenge kalian saya lakuin di next video. Halo. Oke. Udah ke berapa itu? 4 kali. Dan tentu saja misi saya, tujuan saya di video kali ini agar menahan bolanya gak
keluar lapangan Tolong. terlalu banyak. Ya, mencoba. Namanya juga challenge ya, guys. Dan saya juga mencoba untuk bisa menang walaupun pakai squad ini ya. Squad MU yang lapis 2. Tetap saya incar kemenangan. Oke. Harusnya ini bisa gol 2 lawan 1, guys. Coba. Oh, tidak offset dan gol. Yes, 1-0. Kita skip aja ya. Biar videonya juga nggak terlalu lama. Dan kalau bolanya banyak yang keluar juga, mungkin saya bakal udahin aja videonya. Mungkin saya batas 10 atau 15 kali ya. Sekarang udah 4 kalau nggak salah. Ya udah 4 kali bolanya keluar lapangan. Hampir aja tadi dapat mencetak atau menendang bola ya. Tapi sayangnya gagal dan sepertinya babak pertama akan berakhir dengan skor 1-0 nampaknya. Ya. Itu nggak masuk sih karena udah ditiup peluitnya ya. Sudah berakhir babak pertama dan kita langsung aja ke babak yang kedua ya. Langsung aja. Dan jujur kalau untuk mencegah bola keluar lapangan susah sih ya. Karena kadang ya susah situasinya. Oke, di sini kita coba pertahanin keunggulan kita. Dan di sini musuhnya ada Black Wolf sih. Oke, apakah pelanggaran? Ya, pelanggaran ya sepertinya karena bolanya ke belakang. It's okay. Oke, kita coba untuk ganggu di sini. Tapi itu bola keluar ya. Oke, udah 5 kali ya. Aduh, apakah bisa saya menyelesaikan atau ya bolanya nggak banyak keluar ya. Oke, come on, block, block. Nice. Gak pencet, guys. Oke, kita coba build up serangan lagi. Oke, kita ke Kapten Lingard ya. Dan ke Fred. Aduh, salah umpan. Tadi maksud saya ke ini nih, ke Chong ya. Nice. Oh. Tolong. Oke. Bolanya keluar lagi ya. Dan ya itu udah ke-6 ya. Mungkin kalau saya nggak salah hitung. Oke. Oh. Tendangannya masih kurang akurat, masih terlalu ke tengah. Kenapa itu, guys? What the hell? Oke, sepertinya kipernya emang dan lagi sakit. Terus ke sayap. Oh, nggak pelanggaran, guys. Padahal kita yang dapat bola ya. Oke, kita coba di sini. Sabar dulu. Pakai zoning, zoning aja. Oke. Kita ke sayap dan masih dapat dibuang oleh back dan tolong. Bolanya keluar lapangan lagi ya, mungkin udah ke 7 kali. Di sini saya bakal coba ganti ini ya, cuan mata. Nah, oke,
kita ganti pemain dulu biar lebih fresh gitu guys. Udah menit ke-79 juga. Kita coba. Oke, kita coba balik lagi. Gagal. Oke, dapat diblok oleh musuhnya. Oke, sabar. Sabar lagi. Karena memang strategi defend dari Ole ini lebih ke zona marking ya guys, nggak langsung press agresif gitu. Makanya pemainnya juga cuma di position zone-nya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan memang nggak ada ruang untuk kita maju ya sabar gitu guys, kita ke belakang lagi dan mundur. Kita build up serangan lagi dari bawah. Dan sepertinya kita bakal woi, belum. Nah, kita bakal menang ya. Lama banget. Maksudnya untuk new play doang padahal. Dan ya mungkin untuk video kali ini saya kembali berhasil nyelesain challenge-nya ya. Bolanya keluar lapangan tadi mungkin antara 7 atau 8 ya. Nanti saya bakal tulis juga berapa kali bolanya keluar ya. Dan ya mungkin segini dulu aja untuk video kali ini. Oh ya, sekali lagi kalau kalian punya challenge yang menarik, unik dan juga kreatif, kalian juga bisa komen aja di bawah yang komentarnya paling unik, kreatif, dan nanti saya bakal coba lakuin di next episode atau di next video ya. So, mungkin videonya segini dulu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.